Oke, assalamualaikum sahabat berbagi ilmu. Kembali lagi di channel saya. Maaf suaranya agak sedikit bisik karena memang di pinggir jalan besar. Kali ini setelah lama tidak buat video, saya akan kembali berbagi ilmu tentang bagaimana cara mengganti kabel dari setrikaan yang rusak. Oke, sahabat, bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut, seperti biasa saya mohon dukungan like juga subscribe-nya seperti biasa di bawah. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe di bawah. Kita langsung lanjut saja. Oke, di sini ada satu buah setrika yang rusak. Setrika yang saya gunakan di sini adalah Miyako seri EL1008M, itu ya. Oke. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan buka dulu semua baut, terutama yang di sebelah belakang. Oke, isinya seperti ini. Karena di sini menggunakan 3 kabel, kita akan memasang 2 kabel saja. Oke, seperti itu. Di sini saya sudah membeli kabel baru yang seperti ini. Di sini ada 2. Jadi kita akan masang yang merah dan yang biru saja. Sementara yang hijau kita tidak gunakan. Oke. Baik, kita akan mengganti 2 kabel saja.
karena kabel baru yang saya beli itu hanya 2 kabel. Jadi kita akan potong kabel yang 2 warna, kita potong. Sini ada yang 2 warna, hijau dan kuning, kita potong. Sementara yang nanti kita sambung adalah biru dan merah. Masukkan kabel yang baru. Itu. Merah kita pasangkan kembali langsung ke terminal. Setelah semua terpasang dengan baik, kita pasang kembali tutup.
Oke. Sudah, sudah. Silakan dicoba di rumah. Harga kabel biasanya berkisar antara 25 sampai 35 ribu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.